الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم له إلى يوم الدين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mentadabburi hadis ke 21 An Abi Amrin ila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim rawahu muslim dari Abu Amr dan dikatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata aku berkata wahai Rasulullah katakan kepadaku dalam Islam suatu perkataan yang tidak akan aku tanyakan kepada selainmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim." Aku beriman kepada Allah. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah dalam keimanan itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membicarakan tentang makna istiqomah, makna iman, kemudian tentang hadis fitnah akhir zaman mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Bersegeralah mengerjakan amal saleh pada saat datangnya fitnah yang keadaannya seperti bagian malam yang gelap gulita, di mana seseorang beriman di pagi hari, namun sore harinya ia menjadi kafir, atau sore hari ia beriman, tetapi di pagi harinya ia kafir, ia menjual agamanya dengan bagian dari dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bicara tentang istiqomah, wabil khusus di akhir zaman yang fitnahnya disebutkan oleh Nabi dan kemudian dijelaskan oleh para ulama begitu besar sehingga kalau kita tidak bisa istiqomah di dalam agama maka apa yang disebutkan atau dinubuatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini akan terjadi pada diri seseorang. Nauzubillahi min dzalik. Pagi beriman sore menjadi kafir atau sore beriman besok pagi kafir, kenapa? Fitnahnya luar biasa, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak akan mengulang lagi menjelaskan apa itu fitnah syahwat dan syubhat dan contoh-contohnya karena sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan membicarakan tentang jalan istiqomah. Apa jalan keluarnya? Bagaimana kita bisa istiqomah dalam agama? Yang penting pada saat kita hidup di akhir zaman yang fitnahnya luar biasa, silih berganti, sehingga fitnah itu baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat bisa menggelincirkan keimanan seseorang. Bagaimana jalan keluarnya? Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa selamat, selamat di dunia, selamat di akhirat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan banyak kiat atau cara agar kita bisa istiqomah dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa meninggalkan dunia yang fana ini dengan membawa iman, meninggalkan dunia yang tidak seberapa lama ini dengan membawa tauhid. Apa yang kita lakukan? Yang paling pokok adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu, belajar. Tentang menuntut ilmu ini, saya kutip perkataan seorang alim, salah seorang ulama besar dari Mesir, Syekh Muhammad Hasan. Dia mengatakan, tidak ada satu amal ibadah pun di zaman ini yang lebih utama daripada satu, menuntut ilmu, yang kedua menyebarluaskan ilmu. Tidak ada satu amal ibadah pun yang lebih utama, lebih besar pahalanya, lebih banyak keutamaannya daripada dua. Satu, belajar menuntut ilmu, yang kedua menyebarluaskan ilmu itu tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita tidak meremehkan amal-amal yang lain. Kita tidak menganggap enteng, meremehkan, menganggap rendah berbagai jenis amal ibadah yang ada dalam agama. Semuanya memiliki keutamaan. Bapak Ibu, kalau kita mendalami bahaya atau fitnah akhir zaman yang sudah kita ketahui, yang sudah kita jelaskan, tampaknya sangat tidak berlebihan kalau Syekh Muhammad Hasan mengatakan ini. Tidak ada satu amal ibadah yang lebih utama di zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, ya. Tidak ada yang lebih utama daripada menuntut ilmu dan menyebarluaskan ilmu. Nanti bisa kita lihat, Bapak Ibu, sejauh mana urgensi kita menuntut ilmu di akhir zaman ini, dan sejauh mana urgensi kita menyebarluaskan ilmu dakwah di zaman yang penuh fitnah ini. Bapak yang ibu, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kemudian ilmu yang seperti apa yang kita pelajari? Saya mengutip tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Ar-Rasul wal Ilmu, Rasul dan Ilmu. Dia mengatakan, wala raiba anna awlal ulum bidzalika wa ilmuddin. Dan tidak diragukan lagi bahwa ilmu yang paling utama, dari sekian banyak ilmu, dan tidak diragukan lagi bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu agama. Dan tidak diragukan lagi bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu agama. Setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu dari berbagai ayat dan berbagai hadis. Kenapa? Sebab dengan ilmu agama itu ya'rif bihi ya'riful insan nafsahu. Manusia mengenal akan dirinya. Wa ya'rifu rabbahu, mengenal akan Tuhannya. Wa yahtadi ila ghayatihi, manusia mengetahui tujuan hidupnya. Wa yaktashifu tariqahu, dia juga dapat mengungkap jalan hidupnya. Wa ya'lamu ma lahu wa ma 'alaihi, dia mengetahui dan mengenal hak dan kewajibannya sebagai seorang hamba.
Thumma ba'da dhalika kullu ilmin yakshifu an haqiqatin tahdin nas ila haq. Setelah ilmu agama adalah ilmu-ilmu lainnya. Ilmu yang apa? Semua setiap ilmu pengetahuan yang dapat mengungkap fakta, yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran. Au tuqarribuhum min khair, atau mendekatkan manusia kepada kebaikan. Au tuhaqqiqu lahum maslahah, atau dapat mewujudkan bagi mereka satu kemaslahatan. Au tudra'u anhum mafsadah, atau hakikat yang dapat mencegah manusia dari kerusakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebutkan ilmu yang paling utama kita pelajari adalah ilmu agama. Dan kemudian ilmu agama itu juga banyak. Nanti kemudian para ulama mengatakan dari sekian banyak ilmu agama, yang paling pokok adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada pesan yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Dia mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang senantiasa mencari ilmu, atau paling tidak orang yang suka mendengarkan ilmu. Menjadi orang yang berilmu atau orang yang senantiasa memposisikan diri sebagai penuntut ilmu, atau paling tidak senang dan suka mendengarkan ilmu. Wala takun rabi'an fatahlik, jangan jadi orang yang kelima, kamu nanti akan binasa. Yang kelima itu siapa? Jangan jadi orang yang keempat. Jangan jadi orang yang keempat. Yang keempat itu siapa? Berilmu tidak, menuntut ilmu juga tidak, bahkan sekedar untuk mendengarkan ilmu juga tidak, pasti akan binasa. Dalam konteks ini binasanya dia akan terpapar oleh fitnah akhir zaman. Binasanya adalah bisa jadi dia di pagi hari beriman, kata Nabi, sore hari kafir. Apakah ada kebinasaan yang lebih besar daripada itu? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita renungkan kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan untuk ilmu. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya dia akan memberikan kepadanya fikih dalam agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, siapa? Orang yang Allah jadikan, orang yang Allah pilih dia untuk menjadi faqih, mengerti dalam agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makna hadis ini, maknanya orang yang Allah tidak kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka adalah orang yang tidak mengerti agama. Fikih dalam agama artinya mengerti agama dengan baik dan benar. Orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan adalah orang yang Allah jadikan dia mengerti, memahami, mendalami agama. Maka pemahaman sebaliknya, orang yang tidak mengerti agama, tidak mendalami agama, bahkan tidak mengenal agama, adalah orang yang Allah kehendaki untuk mendapat, orang yang Allah kehendaki, orang yang Allah tidak kehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Nauzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya coba merincikan fikih dalam agama. Apa ciri-cirinya? Jadi kalau kita telusuri banyak perkataan ulama,
Nabi mengatakan orang yang barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah jadikan dia memiliki pemahaman yang benar dan baik terhadap agama, fikih dalam agama. Yang pertama, orang yang fikih, memiliki fikih dalam agama adalah orang yang mengenal akan kadar dirinya. Orang yang mengenal dirinya. Ciri orang yang mengerti, mendalami agama adalah orang yang mengenal kadar dirinya. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celakalah bagi orang yang tidak mengenal kadar dirinya. Bayangkan, dia tidak mengenal hatta dirinya sendiri. Dia tidak mengenal, dia tidak sadar kalau dia manusia yang banyak punya kelemahan. Dia tidak sadar kalau dia manusia yang banyak memiliki keterbatasan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika manusia tidak menyadari kalau dia sebagai manusia yang banyak memiliki keterbatasan dan kekurangan. Kita lihat umpamanya Fir'aun. Fir'aun itu manusia. Tapi Fir'aun tidak sadar kalau dia manusia yang tidak mungkin bisa menjadi Tuhan. Tapi faktanya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu, Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun mengaku Tuhan. Apa maknanya? Maknanya Fir'aun tidak mengenal kadar dirinya. Manusia sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi Tuhan. Tapi Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Bapak Ibu, Fir'aun Mesir sudah tidak ada. Tapi Fir'aun-Fir'aun di luar Mesir selalu akan bermunculan. Fir'aun Mesir sudah binasa, sudah mati, tenggelam di Laut Merah. Jasadnya sekarang menjadi mumi. Tapi Fir'aun yang lain, selain Fir'aun yang ada di Mesir, banyak Fir'aun-Fir'aun. Dan dia tidak sadar sudah menjadi Fir'aun. Celaka pula. Nah, ini orang yang tidak mengenal akan kadar dirinya, ya, akan binasa. Maka orang yang fikih, memiliki fikih dalam agama, mengerti agama, mendalami agama, dia tahu dirinya siapa. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami telah menciptakannya dari nutfah? Akan tetapi dia kemudian menjadi seorang penentang yang nyata. Kenapa kita tidak sadar asal kita dari mana? Dari sesuatu yang hina, yang kalau kita jual gak laku, gak ada yang mau beli. Kenapa masih sombong? Inilah manusia yang tidak mengenal kadar dirinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, fikih dalam agama, orang yang memiliki fikih dalam agama akan mengenal siapa Tuhannya. Tidak sedikit manusia yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Tidak sedikit manusia yang masih menuhankan benda. Tidak sedikit manusia yang masih menuhankan uang, masih menuhankan jabatan, masih menuhankan materi, masih menuhankan dunia, masih menuhankan makhluk. Bukankah orang seperti itu tidak mengenal siapa Tuhannya? Maka mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Tuhan menjadi yang sangat pokok. Dan itu sifat mengenal Allah, mengenal Tuhan tidak akan dimiliki kecuali oleh orang yang memiliki fikih dalam agama. Man yuridillahu bi khairan faqih fi din. Fikih dalam agama juga berarti mengenal agama, agama sendiri. Apakah kita yakin bahwa setiap orang yang mengatakan saya Muslim, agama saya Islam, mengerti agama? Tidak. Dan fakta berbicara, Bapak Ibu.
Tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengaku saya Muslim, agama saya Islam, saya beragama Islam, KTP saya tertulis agama Islam, tapi tidak kenal agama. Inilah yang disebut dalam sebuah riwayat tentang salah satu tentang fenomena akhir zaman, di mana manusia tidak mengenal agama kecuali sekedar namanya. Ini berbahaya. Jadi dulu ada satu namanya satu seminar tentang kesalahpahaman Barat terhadap Islam. Ya. Kenapa orang-orang Barat itu salah paham tentang Islam? Ternyata Bapak Ibu, jawaban yang paling pokok adalah kesalahpahaman Barat terhadap Islam itu karena kesalahpahaman kita sendiri terhadap agama kita. Bagaimana kita memperkenalkan Islam kepada orang luar sementara kita sendiri tidak mengenal agama? Jadi fikih dalam agama artinya mengenal agama. Bagaimana caranya belajar? Fikih dalam agama juga berarti artinya mengenal tujuan hidupnya. Tidak sedikit umat Islam yang katanya beragama Islam, mengaku Muslim tapi tidak tahu tujuan hidupnya. Dia mengira bahwa tujuan hidupnya sama tujuan hidup manusia lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka makan, bersenang-senang, berfoya-foya seperti makannya binatang. Tujuan hidup tidak lebih daripada sekedar melampiaskan nafsu. Melampiaskan syahwat. Layaknya binatang. Orang yang fikih dalam memiliki fikih dalam agama mengerti betul firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Man yuridillahu bi khairan faqahu fihi. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka dia Allah jadikan, Allah berikan fikih dalam agama. Mengenal kewajibannya sebagai hamba adalah ciri yang lain daripada fikih dalam agama. Sebagai seorang hamba, dia kenal betul apa kewajibannya. Tidak hanya menuntut hak sebagai manusia atau sebagai hamba, tapi lebih daripada itu, kewajiban telah dia tunaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Mu'adz bin Jabal menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Maka Rasulullah memberitahukan, "Hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba." Artinya kewajiban hamba yang wajib dia tunaikan, kewajiban yang wajib ditunaikannya sebagai hamba adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah dia menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Mengenal kebenaran dan kebatilan, tahu mana yang benar dan mana yang batil. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kebenaran itu pasti,
dan mutlak. Tidak ada kebenaran yang nisbi, kebenaran yang relatif. Ada orang mengatakan begini, yang mengetahui kebenaran adalah hanya Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang mengenal kebenaran. Itu syubhat Bapak Ibu. Syubhat. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kebenaran lewat utusannya, lewat kitabnya, diperkenalkan kepada manusia supaya apa? Supaya manusia mengenal yang benar. Kebenaran itu tidak relatif, kebenaran itu mutlak. Tidak ada istilah area abu-abu. Yang benar adalah benar dan yang batil adalah batil. Inilah yang difahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana beliau berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran adalah kebenaran dan kebatilan adalah kebatilan. Perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah juga kepada kami kebatilan adalah batil dan berikanlah petunjuk kepada kami untuk menjauhinya. Kebenaran itu mutlak, tidak ada kebenaran relatif. Fikih dalam agama juga bermakna mengenal mana jalan Allah dan mana jalan setan. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca. Kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah, ya, dalam surat bacaan wajib yang wajib kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi tadi salah satu makna dari fikih dalam agama mengenal mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang benar, mana yang batil. Mana jalan yang sesat, mana jalan yang lurus dan mana jalan yang sesat. Mana jalan Allah dan mana jalan setan. Terletak pada doa ini, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami kepada kebenaran. Karena kebenaran itu adalah jalan yang lurus. Kebenaran adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan yang lurus? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Allah jelaskan kebenaran, jalan yang lurus, jalan Allah adalah jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang mendapatkan nikmat dari Allah? Dijelaskan dalam ayat lain surat An-Nahl 69. Man yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, orang-orang yang Allah Taala berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Satu, minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua, wasiddiqin, para siddiqin, orang yang mantap keimanannya. Wasyuhada, para syuhada. Wassalihin, orang-orang yang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan merekalah teman-teman yang paling baik. Jadi jalan orang yang diberi nikmat itu adalah jalan empat. Empat. Satu, jalan para nabi. Yang kedua, jalan para siddiqin. Yang ketiga, jalan para syuhada. Dan yang keempat, jalan para salihin. Ini jalan yang lurus. Maka orang yang fikih
memiliki fikih dalam agama adalah orang yang mengikuti jalan mereka, karena mereka mengenal kebenaran, mereka mengenal jalan yang lurus, mereka bisa membedakan mana jalan Allah dan mana jalan setan. Mengikuti jalan empat golongan manusia, para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini ada empat golongan manusia. Empat golongan ini kita bagi menjadi dua. Satu, jalan para nabi. Yang kedua, jalan manusia biasa. Pertama, jalan para nabi, nabiyyin, manusia biasa adalah satu, siddiqin, kedua syuhada, yang ketiga salihin. Karena yang setinggi-tingginya iman seseorang, sebaik apapun kualitas keimanan dan keislaman seseorang, tidak akan pernah menjadi nabi. Maka siddiqin, syuhada dan salihin bisa, derajat ini bisa diraih oleh siapapun. Kalau derajat nabi enggak bisa. Nah, Bapak Ibu, para ulama kita mengatakan manusia yang berada di garis terdepan, manusia yang berada di garis terdepan dalam golongan siddiqin, syuhada dan salihin adalah para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan penjelasan. Mengapa para sahabat menjadi manusia terbaik? Man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa yang mau mencontoh, contohlah orang yang sudah meninggal dunia. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihil fitnah, karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdal hadhil ummah. Mereka adalah umat, generasi terbaik dari umat ini. Lalu beliau Ibnu Mas'ud memberikan beberapa alasan mengapa para sahabat menjadi manusia terbaik dalam di barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ibnu Mas'ud mengatakan abarraha quluban, karena para sahabat adalah orang yang memiliki hati yang paling bersih. Wa aqmaqa ilman, ilmunya paling dalam. Wa aqallaha takallufan, takallufnya paling sedikit. Takalluf itu melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat.